الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin menjawab satu pertanyaan yang kemarin masuk, yaitu Ustadz, bagaimana ciri-ciri seseorang dicintai oleh jin dan bagaimana tips untuk mengatasi gangguan jin yang mencintai kita? Ciri-ciri orang yang terkena gangguan jin, yaitu jin yang mencintai dia. Yang pertama, biasanya selalu mimpi basah atau selalu mimpi berhubungan suami istri, dan ini kerap, bukan satu bulan sekali atau dua bulan sekali, tidak, tapi mungkin hampir setiap hari ya dia mimpi berhubungan suami istri. Kemudian yang kedua, jodohnya jadi susah ya, sulit dapat jodoh. Yang ketiga, kalau sudah menikah maka rumah tangganya dibuat tidak harmonis. Istri tidak suka sama suami, suami benci sama istri. Sehingga akhirnya hari-harinya itu kalimat-kalimat yang terucap adalah kalimat-kalimat akan bercerai, akan bercerai, akan bercerai. Kemudian berikutnya yang keempat, biasanya sering mimpi jumpa ya dengan orang-orang jahat, dikejar-kejar manusia, kemudian berada di tempat-tempat yang tidak bagus, di tempat-tempat yang menyeramkan, di hutan, di lautan, seperti itu. Itu ciri-ciri orang yang dicintai jin. Nah, pertanyaannya, kenapa jin mencintai manusia? Karena jin melihat ada kesamaan. Jadi biasanya orang mencintai, ya laki-laki mencintai wanita karena dia melihat ada kesamaannya pada dirinya. Mungkin sama-sama cantik, mungkin sama-sama pintar, mungkin ada kesukaan yang sama, sifat yang sama, seperti itu. Begitu juga setan, jin, kenapa dia mencintai manusia dan masuk ke dalam tubuh manusia? Karena dia melihat ada kesamaan manusia ini dengan dia. Mungkin sifatnya, mungkin kelakuannya, mungkin penampilannya. Makanya coba diperhatikan, setiap amalan sunnah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, biasanya amalan itu menyelisihi daripada kesukaan setan. Contohnya, tidur tidak boleh di waktu subuh. Kenapa? Karena waktu subuh setan tidur. Maka kalau kita tidur sama seperti setan. Kemudian makan tidak boleh tangan kiri. Kenapa? Karena setan makan dengan tangan kiri. Maka kita harus pelajari apa-apa saja yang disukai oleh setan, yang diamalkan oleh setan, yang dikerjakan oleh setan, sehingga kita tidak mengamalkannya. Kemudian dengan kita tidak mengamalkannya, maka dia tidak ada rasa cinta menyukai kita. Kemudian kalau sudah terjadi ya, kita sudah dicintai oleh jin, kemudian jin sudah masuk ke dalam tubuh kita, bagaimana mengeluarkan mereka? Yang pertama, kuatkan amal soleh. Sholat lima waktunya dijaga. Kemudian malam sholat tahajud. Kemudian baca Al-Quran minimal satu hari 10 ayat. Ya. Kemudian berikutnya yang ketiga, amalkan zikir pagi dan petang, al-maqsurat. Kemudian yang kelima terakhir, ini rukyah mandiri juga, yaitu rutin mendengarkan ayat-ayat rukyah sehari dua kali fokus. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, lakukan tips yang saya sampaikan ini, maka insya Allah mudah-mudahan jin yang mencintai kita kemudian menjadi membenci kita, dan akhirnya dia keluar dari tubuh kita ya dengan amalan-amalan yang memang dia tidak sukai. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.